Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Wedding Agreement episode yang ke-8. Pada episode 8 ini akan menceritakan tentang malam pertama Tari dengan Salman. Salman akhirnya tidur sekamar dengan Tari setelah Tari yang meminta. Sepertinya itulah saatnya Salman berani melakukan kewajibannya sebagai suami. Salman dan Tari mulai nyaman sebagai suami istri, hingga Salman sepertinya akan membatalkan perjanjian pernikahannya dengan Sarah. Salman bilang pada Sarah jika dia tak akan tinggalkan Tari dan akan tetap lanjutkan pernikahan mereka. Sarah pun terkejut dengan pernyataan Salman tersebut. Namun Sarah tak bisa berbuat apa-apa karena Salman dan Tari sudah sah menjadi suami istri. Sementara Bian galau dengan apa yang dikatakan Sarah jika Sarah masih menyimpan rasa cinta padanya. Akankah Bian dengan Sarah kembali menjalin cinta? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.